Ayam akan mencoba mematuk barang yang ada di depannya. Ini hanya faktor penasaran yang akhirnya akan menemukan air yang ada di dalam telur. Kemudian ayam akan memakannya dan menikmatinya. Hal seperti ini bisa menyebabkan kecanduan dan akan terulang terus-menerus jikalau kita tidak tahu cara mengantisipasinya. Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kukaro Farm, channel yang membahas seputar peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai makhluk omnivora, ayam memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi berbagai jenis makanan, termasuk dedaun hijau, biji-bijian maupun serangga. Mereka juga menunjukkan kecenderungan untuk memakan buah-buahan. Ini sejalan dengan naluri alami yang mendorong mereka untuk menjelajahi segala sesuatu yang berada di lingkungan sekitarnya. Namun, seiring dengan sifat eksperimental ayam ini dalam mencicipi makanan, terdapat resiko bahwa ayam ternyata dapat mencoba mematuk telur sendiri. Melalui pemahaman mendalam mengenai perilaku alami ayam, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadi perilaku tidak diinginkan tersebut. Apalagi kalau kita bergerak di bidang breeding ya, ataupun menyediakan telur ayam konsumsi. Tentunya masalah ayam matuk atau makan telurnya sendiri ini bisa jadi masalah dengan bisnis kita, karena itu bisa mengurangi volume produksi dari telur ayam itu sendiri, karena itu memang bisa merugikan buat kita. Jadi melalui pemahaman mendalam mengenai perilaku ayam, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya perilaku ayam yang tidak diinginkan ini ya. Melalui pemantauan dan perawatan yang cermat, peternak dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan ayam sambil menjaga integritas telur yang dihasilkan. Jadi di sini kita itu mau membahas ya, mengapa itu penyebab mengapa induk ayam itu mematuk atau memakan telurnya sendiri. Yang pertama itu, ayam itu kan punya rasa penasaran dengan telur yang dia hasilkan ya. Ayam akan mencoba mematuk barang yang ada di depannya. Ini hanya faktor penasaran yang akhirnya menjadi ketagihan ya. Karena kalau udah sempat ayam ini memakan, kemudian dia menikmatinya, ini pasti akan terulang kembali terus menerus seperti ini, karena sudah tahu itu enaknya telur. Jadi itu salah satu faktor ya. Lalu faktor yang lain itu, ayam ini akan cepat belajar. Maksudnya seperti apa? Ayam akan belajar dan mengamati seperti halnya saat ayam mengenali siapa tuannya ya, ataupun pemilik ayam tersebut. Saat ayam merasakan enaknya makan telur, tentunya si ayam akan mencoba telur yang lainnya lagi. Dan bila ini sudah menjadi kebiasaan, tentunya akan menjadi masalah tersendiri. Lalu selanjutnya faktor yang ketiga, ayam ini kan juga pintar ya mencontoh perilaku indukan lainnya atau sesama ayam ya. Seperti kita ketahui ya, ayam ini kan memiliki kemampuan belajar dan memang menjadi kelebihan di jenis hewan ini. Hal ini bisa kita amati di masa-masa ayam masih kecil ya, seperti anak ayam yang suka meniru kebiasaan induknya. Salah satu kecerdasan ayam
yakni bisa meniru kebiasaan temannya. Jadi saat ayam lain itu mematuk telurnya, ayam ini pun bisa juga menjadi ikut-ikutan memakan telurnya. Jadi itu merupakan salah satu faktor ayam mematuk telurnya sendiri. Faktor yang keempat, biasanya ayam mematuk telurnya sendiri ini untuk memeriksa kekuatan cangkang dari telur itu sendiri ya. Ayam mematuk telurnya sendiri juga terkadang untuk mengetes seberapa kuat cangkang telur yang dihasilkannya. Saat cangkangnya kuat, maka kemungkinan sukses dierami akan lebih tinggi, karena berarti nutrisi seperti kalsium dalam telur tadi itu sudah mencukupi. Dan saat ayam mematuk telurnya kemudian menemukan telurnya kuat, maka ayam akan duduk dan mengeraminya. Namun jika telurnya lemah, dia akan memecahkan. Jadi kalau sudah retak itu memang biasanya itu bisa ini ya, menimbulkan naluri ayam itu untuk memakan telurnya tadi. Biarpun dia yang awalnya itu hanya sekedar untuk ngetes seberapa kuat, makanya kalau sempat tidak kuat itu retak, nah itu juga bisa jadi salah satu yang menyebabkan ayam mematuk telurnya. Lalu faktor kekurangan kalsium. Faktor kekurangan kalsium ini berkaitan erat dengan ayam kanibal ya. Jadi memang kalau ayam kanibal itu bukan hanya ayam makan ayamnya, ayam yang makan telurnya itu juga dikategorikan ayam kanibal ya. Ini biasanya karena ayam itu kekurangan batu-batuan atau grit atau juga mineral NaCl dan kalsium, ataupun kekurangan kandungan nutrisi lainnya yang akan memicu timbul ayam ini mau memiliki naluri sehingga mematuk telurnya ya. Karena ayam kan memerlukan kalsium dan dia menemukan kalsium itu di cangkang telur. Jadi kalau sempat dia kekurangan kalsium di ransum pakannya itu, ayam ini akan mencari ya sumber kalsium itu, dan salah satunya itu kan ada di cangkang telurnya. Jadi memang penting sekali kita ya mengamati perilaku ayam agar ciri-ciri ayam mematuk telur atau memakan telurnya sendiri itu bisa kita tanggulangi, paling tidak bisa kita minimalisir dengan melakukan tindakan sehingga tidak menular ke ayam lainnya. Jadi saat ayam bertelur itu sebaiknya kita langsung ambil ya. Makanya sebenarnya kadang kalau disarankan mengutip telur itu dua kali satu hari, tapi kalau saya itu di farm saya itu bisa sampai 4 kali ya, karena memang seperti itu. Kadang bukan karena ayamnya mau makan telurnya, kadang kan mereka itu bermain di tempat ayamnya itu menelur, jadi bisa terjadi keretakan pada telur. Karena seperti saya sampaikan di atas, kalau sudah sampai retak itu telurnya, itu sangat mengundang ya, mengundang ayam itu untuk mematuk sehingga pecah. Itu nanti dirame-ramekan itu sampai habis dengan cangkang-cangkangnya itu dimakan telurnya. Rajin-rajinlah mengutip telur ya, kalau memang memungkinkan lakukan sampai 4 atau 5 kali dari mulai pagi sampai dengan sore hari. Itu juga merupakan salah satu cara supaya ayam tidak mematuk telurnya. Dan satu lagi itu langkahnya ya, dari pakannya ya, kita harus penuhi nutrisi apa yang dibutuhkan khususnya untuk ayam indukan. Jangan sampai ayam ini mencari dari asupan dari telurnya sendiri ya, karena kalau memang kekurangan kalsium, nutrisinya tidak terpenuhi, tentunya ayam akan mencari apa saja yang bisa untuk menggantikan nutrisi ini tadi, apalagi itu dekat dalam kandangnya, contohnya seperti telurnya. Jadi sekian dulu ya penjabaran ataupun sharing kita mengenai faktor yang menyebabkan ayam indukan itu mematuk atau memakan telurnya sendiri. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Untuk saya, Coop Caro Farm. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.